Susah tahu tak nak beli tiket konsert dia. Kalau bukan aku kerja kat stesen radio, aku rasa tak ada peluang langsung kita nak berebut tiket dengan mereka ni. Mari kita pergi ke belakang dewan dan tunggu Howie keluar. Aku nak dapatkan autograf dia nanti. Wah, ramainya. Macam mana kita nak dapatkan autografnya tu? Aduh. Alamak, kita patut beli tiket VIP tadi. Ada autograf percuma tu. Peminat Hoi ke? Tak sangka betul. Tak boleh ke kami datang ke sini? Saja nak dengar muzik lah. Jadi, kau dah dapat autograf Hoi? Belum. Kita nak... Buat apa nak bagi tahu mereka? Usah belikan mereka tu. Mari, kita pergi aja. Sombongnya. Biasalah tu. Kan mereka berdua tu berperangai macam tu. Dah nampak Huwi tak? Kat depan tu. Susah betul nak tengok. Huwi, tolong panggil autograf kat aku dulu. Huwi, Huwi, tolonglah bergambar dengan aku. Maaf, maaf. Aku tak ada masa ni. Aku tak ada masa ni. Dia pergi macam tu aja. Autograf pun tak ada ke? Dia tu memang sombong betul lah. Baru terkena sikit aja dah nak belagak kan? Yalah, menyesal aku jadi peminat dia. Kalau aku dapat jadi penyanyi popular, aku takkan belagak macam dia tu. Aku dah letih dah ni. Kau nak buat apa pula lepas ni? Aku kena kerja lagi. Pagi esok, baru kita boleh pergi makan sarapan. Baiklah. Selamat malam ya. Selamat malam. Konsert Hui baru aja berakhir. Kalau kamu semua tak dapat pergi, jangan bersedih. Di sini, kita akan mainkan lagu pop Hui sepanjang malam. Kalau ada apa-apa pendapat atau komen, panggil aja ke talian kami. Adakah cinta kita akan berputih? Menjadi penentu. Bilakah kita akan bertemu lagi? Cintaku dah lama berkubur. Bos, alamak, aku tertekan butang tu tadilah. Maafkan aku, bos. Sumpah, aku takkan buat lagi. Tak buat? Tak bolehlah macam tu. Tadi ada ramai pendengar yang panggil aku. Mereka suka nyanyian kau. Apa? Mereka suka dengan aku menyanyi? Yelah, mulai sekarang aku akan jadi kau penyanyi utama untuk stesen radio ini. Aku jadi penyanyi? Radio tu nak jadikan Long sebagai penyanyi pertamanya. Aku masih tak percaya apa yang sedang berlaku sekarang ni. Long rasa peminat akan dapat terima Long sebagai idola baru mereka ke? Aku tentulah boleh. Soalan apa tu? Long jelas adalah lebih handsome dan suaranya lebih merdu daripada si Wei tu. Apa? Bos, nanti dulu bos. Tak percaya? Long, tunjukkan bakat kau pada mereka sekarang. Sekarang? Ya, ya. Apa yang aku nak buat sekarang ni? Nyanyilah. Kalau tidak, aku akan pecat kau. Ya, 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 ya. Adakah cinta
balik ke rumah lah. Aku nak tidur. Tidur? Eh, tak boleh lagi. Sekarang aku dah aturkan untuk kau berlakon pula. Berlakon? Tak payah takut. Kau hanya perlu berdiri di sini saja. Tunjuk muka kau. Lepas tu, aku akan jadi stand untuk kau. Maksud kau? Kau yang akan lompat untuk aku? Yeah. Kacang je kerja ni. Hiya. Yeay. Dah berjaya. Huh? Lang, kau tak apa-apa ke? Bos. Bos. Kita kat mana sekarang? Ini ialah stesen TV. Sekarang, host tu akan interview kau tentang CD baru kau tu. Tapi aku dah tak larat lah. Aku nak balik rehat, bos. Lepas ni, kau boleh balik rehat nanti, ya? Jangan risau. Saya akan tanya soalan yang biasa-biasa aja ya. Okeylah. Bersama kita malam ini ialah penyanyi baru, Long. Terima kasih. Bolehkah Long beritahu kami tentang lagu-lagu di dalam CD ini? Adakah Long sendiri yang gubal lagu-lagu itu? Long? Okey, sekarang kita pergi ke Stadium Planet Saga pula. Hey, aku dah aturkan kau untuk muncul dalam satu pertandingan menyanyi kat sana. Aku masih perlu menyanyi lagi. Tak, kau hanya pergi untuk jadi pengadil saja. Apa? Long, bagilah autograf dekat aku. Long, aku nak bergambar dengan kau. Sekarang aku dah tahu kenapa Hui bergegas pergi selepas konsert tu. Dia tu mesti letih gila macam aku.